Pagi ini kita bakal ujian nasional lagi ya. Kita bakal menebak nama ibu kota setiap negara di dunia sama pertanyaan tentang sepak bola. Kita cari berapa poin yang menang ini? 10. 10 banyak kali. 7. 5 aja, 5. 5 poin. Dan kalau misalnya jawabannya betul, langsung penalti. Kalau gol 1 poin, kalau enggak gol tidak dapat poin. Dan juga kalau jawabannya salah, langsung dilempar atau dikepruk dengan tepung. Oret. Oret. Langsung kita mulai. Kita berlima. Denny ketakutan jadi dia pro-pro sakit. Pegangi. Woy, agak rapat dikit lah. Yang tangannya pegangi. Angkat tangan duluan wajib menjawab ya. Abang bersin dulu. Asli berasap kayaknya. Pertanyaan yang pertama seputar tentang negara. Oke? Okay? Pertanyaan pertama ini gampang nih. Cepat-cepatan ya angkat tangan. Apa nama ibu kota dari negara Belanda? Lama kali. Oke. Okay. Iya betul. Kamu terendam kok. Lama kali angkat tangannya. Oke. Yuk. Prit. Penalti pertama. 1 poin. Sak. Pertanyaan pertama langsung disapu langsung Bang Odi. Menang ini, Bang. Oh, belum tentu. 1 poin ya. 4 poin lagi buat Bang Odi. Makanya mainnya ini harus konsentrasi. Nah, ini gampang-gampang susah. Apa nama ibu kota negara Brunei Darussalam? Lupa aku. Bandar Sri Begawan. Betul lagi. Apa dia? Lelet-lelet kali. Penalti kedua, Fit. Tidak gol, kan? Ada kesempatan kalian buat ngejar. Jadi jangan berkecil hati dan jangan patah semangat, oke? Okay? Pertanyaan yang ketiga. Ini gampang. Apa nama ibu kota negara Amerika Serikat? Wah, dulu. Mogi. Aduh. Anjir, kan lupa kan, Bang. Duduk, jongkok. Kita hitung 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 1. Habis. Dilempar di. Langsung kita jawab ya. Jawaban yang benar adalah Washington DC. Tadi kan udah bilang. Iya lupa, Bang. Yuk. Padahal itu dulu tadi pernah aku hafal. Masuk ini agak-agak gampang ini. Pertanyaan yang keempat. Apa nama ibu kota dari negara India? Mbah. New Delhi. Wow. Iya betul. Bola. Penalti pertama buat Mbah. Apakah berhasil mencuri poin? Prit. Udahlah jarang-jarang jawab. Yuk kita masuk pertanyaan berikutnya. Siap lagi. Tapi kau udah belajar dari tadi ngapal-ngapal aja. 29 negara. Aku bang. Oke, ini sangat-sangat gampil. Apa nama ibu kota negara Indonesia? Bagong. Jakarta. Iya betul. Kau pikir di luar pertanyaannya di sini. Jadi lo yang namanya gue. Iya. Oto. Negara Indonesia ibu kotanya sekarang Jakarta dan bakal Jakarta sekarang Kalimantan. Bakal pindah Kalimantan pindah, itu rencananya bakal dimulai bulan Juli 2024. Oke, jadi kita masuk pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan cukup setengah-setengah lah ya. Apa nama ibu kota negara Korea Utara? Bagong. Pyongyang. Iya, betul. Kalah cepat aja. Prit, tendangan kedua. Apakah menjadi 1 poin? Tetap gak gol juga. Sayang kali, 2 poin lenyap. Masuk pertanyaan berikutnya. Apa nama ibu kota negara Republik Cina Rakyat Tiongkok? Tiongkok gak tau. Bang Odi. Beijing. Iya betul. Dua orang ini belum ada jawab. Tompul belum ada jawab. Hai. Tendangan ketiga. Prit. Langsung aja. Tidak gol juga.
Sayang sekali. Kata tepung, kalau yang enggak angkat tangan kena tepung. Jadi iyalah kena-kena aja. Ayo sini kok. Yuk. Angkat tangan. Apa nama ibu kota negara Senegal? Aduh, Bang Odi. Dakar. Iya, betul. Iya, Dakar. Insyaallah. Masih tidak gol juga. Harusnya udah 4 poin harusnya. Itulah. Woi, yang enggak angkat tangan 3 kali kena lumpur ini kena ini. Udah lebih lah dia, udah 5 kali lebih pun. Diulang dari sekarang. Oke. Apa nama ibu kota negara Afrika Selatan? Enggak tahu Afrika. Aduh. Ayo. Enggak tahu aku Afrika. Belum ada yang angkat tangan. Enggak ada jawab. Kena tepuk semua nih. 1. 5. Kena tepuk semua. 4. 3, 2, 1. Jawabannya adalah capek. Aduh. Akhirnya ketemu bugnya Bang Odi. Oke, kita masuk pertanyaan berikutnya. Apa nama ibu kota negara Australia? Udah tadi. Australia. Mbah. Sydney. Salah. Sydney itu anak ganda. Lagi mangap, Mbah. Di mana buka internet itu tulisannya? Ya salah lah. Ibu kota negara Australia Canberra. Itu langsung dijawab. Iya. Karena banyak ini negaranya, jadi enggak mungkin diulang-ulang lagi. Oke. Okay? Okay. Pertanyaan yang berikutnya. Apa? Ini agak gampang nih. Agak gampang. Apa nama ibu kota negara apa ya? Ya apa ya? Kamu nanya. Britania Raya. Bagong. London. Iya, betul. 1. Berapa poinmu? 1. Yoi. 1 poin. 1 poin juga. Yang lainnya masih 0. Tadi enggak jawab-jawab sih. Satu lagi. Ah, udah belum 3 kali. Apa nama ibu kota negara Kamboja? Bang Odi. Kamboja. 5, 4, 3, rompen. Iya betul. Bisa di gitu ya. Aku enggak bisa lah. Penompen namanya. Masih sakit mau ini nih. Oke, 2 poin. Pecah buat Bang Odi. Ini kalau enggak jawab juga tompul hukum ya. Ini gampang kali. Gampang ini. Negara asal tompul nih. Iya. Apa nama ibu kota negara? Tangan kau di bawah. Tangan di bawah semua, woi. Malaysia. Aku dulu. Kuala Lumpur. Nah. Iya. Kencang kali tangannya. Ben, ini dulu. Oh iya. Lempar ini. Woi, tuh. Oke, Kuala Lumpur. Apakah Mogi akan mendapatkan 1 poin di tendangan pertamanya ini? Kena tiang pula. Apa nama ibu kota negara Panama? Oh, tampul. Chili. Iya, betul. Lepar tepung lo. Dengan PD-nya Chili. Ibu kota Panama adalah Panama juga, kota Panama. Iya, Panama City kan. Iya. Chili kan negara. Negara di Amerika itu. Apa nama ibu kota negara Oman? Oman. Dia enggak tadi ya? Belum. Enggak jadi, enggak jadi. Di sini aja deh tadi kok. Pas. Oman. 5 4 3. Kalau kita enggak jawab kameramen. 2. Iya. 1. Habis pertanyaannya. Jawabannya Oman ibu kotanya adalah Muscat. Cepet-cepetan ya. Apa nama ibu kota Republik Demokrasi Kongo? Kongo. Apa lagi? Kongo. Aku tadi udah tengok. Kongo. Belum ada yang jawab juga. 5 4 3 2 1. Kinshasa. Apa nama ibu kota Rusia? Tompul. Oh, Bagong, dia enggak jadi angkat tangan. Apa? Moskow. Iya, betul.
Pul. Trip. Bang, jangan gerak dulu. Jangan gerak dulu. Ya, wih jebol. 1 poin tambahan buat Bagong. 2 poin. Yang lainnya masih 0. Apa nama ibu kota negara Suriah? Lupa gua. Apa? Suriah lupa dengan. Suriah. Wan, kumpul. Benar. Sabar, kita kasih waktu. Biar, jangan panik, 10. 9. 8. Suriah Dharma. Tuh, Surya Dharma siapa itu? Apa Surya Dharma? Siapa? Jawabannya adalah Damaskus. Surya, ibu kotanya Damaskus. Next. Mana mau orang? Nama ibu kota Timor Leste. Bang Odi. Dili. Iya, betul. Dili senang. Nice, tertepis Bagong, masih bertahan di 2 poin. 2 pertanyaan terakhir ya, sebelum masuk ke soal bola, ya. Tentang sepak bola. Apa nama ibu kota Zimbabwe? Aduh. Wah, tadi kau nanyain aku itu. Iya, udah menjawab tadi itu. Ya apa-apa, Zimbabwe. Kakak apa bang? Mana ada kakaknya? Gak tahu aku. 5. Sabar ya. 4. 3. Alah. 2, 1. Habis. Jawabannya adalah Harare. Ibu kota Zimbabwe Harare. Pertanyaan terakhir tentang negara ibu kota negara. Apa nama ibu kota negara Uruguay? Abang Odi. Montevideo. Iya, betul. Apakah Abang Odi berhasil mencetak 3 gol? Ini gak pernah nendang ya? Gak pernah, Surat Dharma kok. Surat Dharma, Aling Dharma. Satu tambahan poin lagi. 3. Tiga poin, Bagong 2, yang lainnya masih 0 ya. Ini kita masuk ke seputar sepak bola. Deng. Di mana Piala Dunia 2010? Iya, Piala Dunia. Ah, oke. Brazil. Iya betul. Pukul boy. Mana pula Afrika Selatan oi. Brazil 2014. Istilah tim sepak bola biasanya disebut dengan apa? Istilah tim sepak bola. Biasanya disebut dengan klub. Klub. Salah. Jawabannya adalah kesebelasan. Mataku butak. Akhirnya Bang Odi gagal menjawab. Aku tadi mau jawab. Siapa pencetak hat-trick tercepat Premier League? Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Bagong. Enggak tahu deh itu. Siapa pencetak hat-trick tercepat Premier League? Salah. Jawabannya adalah Sadio Mane. Dengan waktu 2 menit 56 detik saat Southampton lawan Aston Villa di tahun 2015. Siapa? Budak. Kiper pemilik clean sheet terbanyak Liga Premier Inggris. Aku. Apa? Aku. Udah jawabannya aku, Ben. Jawabannya aku, Ben. Belum. 5. Siapa? 4. Dia udah pensiun nih, kasih clue-nya dia udah pensiun. 3. Sabar dulu. 2. Sabar lah. 1 habis. Jawabannya adalah Peter Cech dengan 202 kali clean sheet. Apa? Nah, ini agak gampang nih. Apa nama stadion sepak bola terbesar di Indonesia? Gelora Bung Karno. Salah. Udah salah kok jawab pertama tadi. Gelora Bung Karno. Jawabannya betul adalah Jakarta International Stadium, JIS, dengan kapasitas 82.000 penonton. Disuruh merem. Apa nama lapangan kebanggaan F2C saat ini? Oke. Keramat Jati. Iya betul. Yuk, lanjut. Prit. Dua kali tendang, dua kali gagal. Percaya kali kamu tompul. Pertanyaan berikutnya. Kalau Ronaldo mencetak 7 gol dan Messi mencetak 17 gol, berapa gol yang dicetak Bambang Pamungkas jika gol Messi dan Ronaldo ditambah? Berapa? 5. 20. Salah. Tepuk. Jawabannya 24.
17 tambah 7 kan 24. Mana anak ini? Pertanyaan berikutnya. Kita kasih tambahan lagi ya karena poinnya masih jauh dari 5. Federasi sepak bola dunia apakah yang pertama kali didirikan? Hahaha. Mugi. Salah. Apa? Apa aku bilang? Salah. Kasih terus. Pas, pas. Jawabannya benar adalah FA di Inggris. Tadi aku mau jawab itu. Nah, udah. Tim manakah yang baru sekali menjuarai Piala Dunia sepanjang sejarah? Baru sekali ya? Ya, baru sekali menjuarai Piala Dunia. Nah, yuk. Keluar. Ah. Inggris. Iya, betul. Inggris dan Spanyol. Inggris tahun 1966 dan Spanyol tahun 2010. Apakah akan jadi gol keempat? Gagal untuk mendapatkan 4 poin. Lanjut. Nama pelatih timnas Indonesia saat ini. Sintayong. Ligat kali. Iya, tangannya gini. Iya, tangannya di bawah lah, woi. Iya kan di bawah kanan. Nah, ujung. 3 kali nendang. 3 kali hak gol. Apa yang terjadi dengan Mugi? Wah, matanya pasti berdarah. Aduh, parah betul itu anjir. Padahal udah ini loh bang, udah kayak biasanya loh itu. Apa kepanjangan dari FIFA? Ah, oke. Okay. Federasi Indo. PS apa tuh? FIFA. FIFA. Indonesia. 5. Internasional. 4. Indonesia. 3. Jangan gitu dong. 2. Filipina. 1. Habis. Habis. Tepuk. FIFA kepanjangannya adalah Federation International Football Association. Itu tadi. Apa? Jangan lagi gitu. Mendengarkan dia Indonesia. Pertanyaan berikutnya, kepanjangan dari PSSI. Bugi lagi. PSSI. Ya. Federasi Sepak Bola. Nah, salah. Itu persatuan depannya. Panjangannya adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh India. Indonesia ya. Nama pelatih Liverpool MU saat ini. Eh, Ten Hag. Iya, nama lengkapnya. Nama lengkap. Enggak tahu aku lebih. Ah, ah, Erik Ten Hag. Ayo, udah betul lah, betul lah, udah boleh lah. Iyalah, udah. Karena dia berani menjawab. Pecahkan dulu undoknya. 1. Akhirnya 1 poin. Kok berapa gong? 2. 2 Bang Odi, 3. 0-0. Yang lainnya 0-0 ya. Berasal dari mana? Andri Tani. Andri Tani. Aku tahu. Apa? Jakarta. Iya, betul. Laser kanan-kanan, kanan-kiri, 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 kanan-kiri. Gol! Di mana Piala Dunia 2022? Mugi lagi. Ah, cepat kali dia kata tangannya. Kiri laser, atas kanan. Woi, atas kanan kiri laser. Oh, atas. Wow, 3 gol Mugi. Dari mana asal negara Adidas? Ayo. Adidas. Nah, Bang Odi. Jerman. Iya, betul. Bang Odi OTW 4 poin ya. 4 poin. Oke, tangan-tangan nah, tangan gitu aja semua. Woi, cepat. Apa kepanjangan dari PSG? Oke, Bang Odi. Paris Saint-Germain. Iya, betul. Kalau gol ini berarti Bang Odi menang ya. Iya, penutupan yang sangat epic. 5 poin Bang Odi berhasil memenangkan ujian nasional pertanyaan ibu kota negara di dunia dan sepak bola. Oke, jadi kita akhiri video kali ini. Semoga dapat menghibur kalian. Jangan lupa untuk beri like, share, komen, subscribe. Jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya juga supaya kalian dapat notifikasi setiap kali kita upload video. See you guys.